Seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in yawmaidzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughnih, sibuk ngurus diri sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita enggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Enggak peduli, dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih. Dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa kita adalah kekasihnya. Dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia gak peduli dengan kita. Bahkan na'uzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak akan nolong. Gak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat. Ah, saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia itu juga gak semua orang. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir. Sibuknya luar biasa cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku? Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini, siapa kamu umat Muhammad? Gumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Minta akan saya beri, bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain atuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Gimana fulan? Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu, kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah arus Allah, sujud lagi yang lama. Nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka, menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah, enggak lupa sama kita, kenal juga enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, enggak masalah. Yang penting umatku ya Allah, selamat.